membawakan ceramah agama pada malam ini Bapak Al Ustaz Basirun S.Ag M.Ag alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita oleh karena itu kami akhiri wallahu musta'an wal Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kepada Pak Ustaz kami persilakan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Yang saya muliakan dan yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya, anak-anakku sekalian yang saya cintai, bapak ibu, kalau ditanya waktu apa yang membahagiakan ketika kita puasa, ketika... Berbuka benar. Ketika kita berbuka, karena apa? Itulah waktu yang kita tunggu-tunggu-tunggu. Karena sejak pagi sampai sore, kemudian maghrib, ketika azan, itulah waktu yang bahagia. Ketika kita berbuka puasa, lapar haus dan dahaga selama satu hari. Dibayar dengan kita makan dan minum. Inilah yang kemudian pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika puasa itu Liso imi Farhatani kata Nabi, ada dua kebahagiaan ketika orang berpuasa. Kapan itu, Bapak Ibu? Farhatun indal Iftor, Bahagia itu ketika kita berbuka bu, puasa. Normal apa normal Bapak Ibu? Normal karena memang kita lapar dan kemudian berbuka inilah yang kita tuh, kita tunggu. Manusiawi tidak manusiawi Bapak Ibu, saya juga sah. sama menanti datangnya ber ka itulah kebahagiaan Lalu kata nabi yang kedua itu farhatun inda liqa'i rabbih Bahagia ketika kita besok di hari akhirat bertemu dengan Allah subhanahu wa taala Bapak Ibu Bapak-bapak terutama ini kalau bapak-bapak itu, ini bicara konsep bahagia bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak punya hobi nonton bola, itu lambok malam-malam jam 1, jam 2, kalau yang main itu klub idola, pasti kita belain bah, bangun. Apalagi kalau yang main itu Barcelona lawan Juventus. Kira-kira seperti itu, pasti kita bela-belain untuk bangun, padahal biasanya tidak labur boro bangun. Tidak, tetapi karena kebahagiaan inilah kita bisa muncul energi yang kita itu bisa membelanya. Itulah bahagia, kedua konsep kebahagiaan. Konsep kebahagiaan itu, Bapak Ibu. Berulang-ulang-ulang kita lakukan. Kalau kita suka main bola, kecilnya ya remaja ya juga tetap cinta bo, cinta bola. Sampai dewasa sampai tua pun juga kita tetap suka main bola. Karena apa? Kebahagiaan itu kita akan ulang-ulang karena terpatri dan terekam dalam kepala kita kepala kita. Iya, Pak, ya, Bapak Ibu. Iya. Sekarang Ibu, kalau Ibu hobi makan bakso misalnya. Itu pasti yang dicari makanan pertama adalah bak bakso. Lambok ke Makassar yang dicari juga bak bakso. Ke Jakarta juga yang dicari makanan hobinya juga bak bakso. Kecuali tidak ada. Pak, kenapa demikian? Iya, karena memang otak kita itu menyimpan memori kebahagiaan yang kita rindukan. Bapak-Ibu yang saya hormati, apa kaitannya dengan indaliko irobih? Nah, bahagia yang kita tanam di dunia ini akan kita bawa nanti kelak ketika kita telah ma. Telah mati, gak percaya, Bapak Ibu? Karena pikiran kita itu merekam, dan yang dibawa adalah kebahagiaan. Kalau kita bahagia waktu puasa, Bapak Ibu, maka yakin kita akan bawa kebahagiaan itu sebagai suguhan kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti itu malaikat tanya, "Hei." Pak Ahmad, kamu dulu itu suka ibadah apa? Sukanya sholat, wahai malaikat, sukanya zakat, sukanya puasa. Oh, kamu kumpul dengan orang-orang yang suka puasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Request, bapak ibu, malaikat itu nanti di akhirat itu, ketika ditanya kita, itu kita bisa re request. Lalu sekarang kamu minta apa, wahai Pak Ahmad? Saya mau minta kumpul dengan orang-orang yang puasa karena mereka satu kelompok yang punya kebahagiaan yang sah, yang sama. Lah, kalau kita di dunia ini sukanya nonton bola, idolanya CR7, si bapak ibu ya, misalnya. Christian Ronaldo itu juga ketemunya dikumpulkan dengan Christian Ronaldo, Naldo dan Me Messi. Itulah seperti itu. Kebahagiaan ini akan kita bawa ketika di, ahi, di akhirat. Maka benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, farhatun indaliko irobih, Inilah bekal kita. Lah biasanya begini, kita kalau di luar puasa nggak semangat sholat. Kalau puasa, ya dibela-belain so, sholat. Bela-belain sedekah. Karena atmosfer Ramadan ini, Bapak Ibu, inilah lokus terdalam kita. Maka kesempatan ini ketika kita bahagia, jangan sia-siakan. Sedekah, puasa, mumpung kita semangat, mumpung kita bahagi, bahagia. bahagia. Mari kesempatan ini kita raih sebagai kesempatan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita menjadi dapat bagian indal iftor bahagia indal irobik juga kita bahagia bahagia alhamdulillah alhamdulillah barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan sekali lagi marilah kita hadirkan puasa ini penuh dengan semangat penuh dengan kebahagiaan. Kalau tidak bahagia Pak, hadirkan kebahagiaan. Inilah yang insya Allah kita akan selalu bawa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina surat mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.